apa tuh? Kali ini Abah sedang berada di pinggir anak sungai Cinambu, tepatnya di embung Rancabolang. Kelihatannya sisa hujan kemarin airnya naik ini. Airnya naik. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Mari kita ikuti selanjutnya. Begitu juga Sungai Cinambo, airnya tinggi ini. Sedangkan pompa ini sedang menyedot air yang datang dari komplek Adipura, kelihatannya mengurangi genangan yang ada di komplek Adipura. Sedangkan dari Rancabolang disedot oleh pompa yang ada di sebelah depan dan baru dipasang beberapa bulan yang lalu. Sekarang sedang di pompa untuk mengurangi debit air yang ada di embung Rancabolang. Nah, ini pompanya. Jadi sekarang penanggulangan banjir di Kota Bandung menggunakan pompa. Dan pompa yang pertama dibuat itu berada di Komplek Bumi Panjilekan. Dan manfaatnya sudah terasa walaupun di tengah masih ada genangan. Tapi di daerah terparahnya sudah bisa diatasi. Yang asalnya berhari-hari baru surut, sekarang di belakang sudah tidak ada genangan, dan yang di tengah juga genangannya hanya terhitung jam saja sudah surut. Itu saja yang dapat Abah sampaikan dari berita lingkungan. Sebelum Abah akhiri, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Dari depan Rupom Rancabolang, Abah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.